Sampurasun. Ini video pertama saya di YouTube dengan nama channel Barber Baper. Di video pertama ini saya akan mencoba mengulas atau mereview sebuah produk yang berhubungan dengan barbering atau mencukur, yang jika Anda atau kalian dalam menu Priceless Barber Shop ada shaving, tentu tahu dengan produk ini. Saya akan mereview tentang aftershave. Jadi yang udah ada menu shaving dalam di barber shopnya pasti tahu produk ini, dimana salah satu fungsinya adalah untuk melembabkan kulit wajah yang terkena shaving. Karena aktivitas shaving itu setelahnya kulit jadi kering. Nah, fungsi ini untuk melembabkan kembali kulit wajah setelah bercukur. Ini juga bisa dipakai untuk face tonic ya. Jika kalian punya kulit wajah yang kering atau setelah mencuci muka, ini bisa dipakai sebagai alternatif untuk melembabkan kulit wajah. Mungkin sedikit saja review dari produk ini. Ini dibuat dari Indonesia, produsennya PT Gondo Wangi Sariaji. Nah, ini produk dari Garuda Indonesia, tapi saya tidak tahu apakah ini dalam pesawat disediakan untuk masing-masing penumpang atau hanya di tempat toiletnya saja, saya nggak tahu. Ini dikemas dengan botol kaca warna hijau, sedangkan tutup plastiknya itu adalah plastik. Ya. Ukuran ini 60 mil. Ya, cukup kecil. Seperti ini. Saya beli di kisaran harga 20 sampai 30 ribuan. Ini masih saya tadi baru buka. Oke, saya akan mencoba membuka tutupnya. Untuk aroma, saya emang gak pandai mengidentifikasi sebuah aroma, tapi saya mencium aroma spicy ataupun rempah-rempah. Ada seperti mintnya, kedaunannya ya, mint. Itu aja sih. Ini ya, bentuk dalamnya ada liquid ya, cairan. Kita coba. Seperti ini. Sebelumnya saya sudah mencoba ketika setelah shaving saya memakai ini, setelah terkena kulit yang selepas bercukur itu rasanya ada perih-perihnya gitu ya, ada perihnya. Mungkin karena ada kandungan bahan alkoholnya, jadi ketika terkena kulit yang ketika shaving lalu ada luka sedikit dan terkena after shave ini, itu terasa perih. Selain fungsinya itu, di barbershop saya gunakan sebagai after relaksasi di bagian leher ini, dan ketika shave off saya memakai produk ini. Sekian review dari saya, maaf banyak kurangnya. Terima kasih. Sampurasun.